Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini cikgu nak buat live untuk cikgu explain perbezaan antara alkana dan juga alkena. So bagi yang menonton cikgu, tak kisah menonton kat mana, cuba komen kat bawah. Adakah video okay, adakah sound jelas, boleh komen jelas dekat bawah. So basically, yang cikgu dapat feedback sekarang ni ramai dalam kalangan pelajar dah masuk bab 2, sebatian karbon ataupun carbon compound, dan kebanyakan pelajar sekarang ni dia tengah belajar berkenaan dengan hydrocarbon. Okay, so hari ni cikgu nak kongsikan bila kita sebut hydrocarbon. Cikgu tak tulis kat sini bila kita sebut hydrocarbon, cikgu tulis sini. Hydrocarbon. Okay, so yang dimaksudkan dengan hydrocarbon adalah sebatian yang mempunyai hydrogen dan juga karbon sahaja. Maksud dia sebatian tu dia hanya mempunyai karbon dan juga hidrogen. Okay, so hari ni cikgu nak share hidrokarbon sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah hidrokarbon tepu. Cikgu tulis kat sini tepu. Dan yang kedua adalah hidrokarbon tak tepu. Okay, so nak beritahu apa perbezaan untuk hidrokarbon tepu yang kita namakan dia sebagai alkana, dan apakah perbezaan antara alkana ni dan juga alkena. Alkena ni adalah hidrokarbon tak tepu. Okay, so cikgu kongsikan dulu. Untuk alkana, formula am bagi alkana adalah CnH2n tambah 2. Okay, cikgu bagi contoh, kalau kita ada C3, hidrogen akan jadi darab 2 tambah 2. Maksudnya 3 darab 2 dapat 6. 6 tambah 2 kita dapat 8. Tapi beza dia, alkana dengan alkena ni beza dia macam ni. Untuk alkena, formula ambil adalah CnH2n. So, kalau kita ada C3, hidrogen akan jadi 6. Maksudnya just darab 2, tak perlu tambah dengan 2. Okay, so kalau kita ambil contoh lain, C4 untuk ana alkana, dia punya hidrogen dia darab 2, 4 darab 2, 8. 8 tambah 2, dapat 10. Okay, untuk yang ini, kalau kita ada C4, hidrogen kita hanya darab 2, iaitu 8. Macam tu. Okay, dari segi nama, cikgu selalunya guna formula yang kat tepi ni So kita nak bagi tahu ni nama apa, ni nama apa, ni nama apa, ni nama apa. So nak bagi nama sesuatu sebatian, kita refer kepada bilangan karbon. Maksudnya dia ada berapa biji karbon. So kita ikut formula ni, iaitu mama, eat, papaya, but papa has his orange next door. Maksud dia adalah kalau karbon ada 1, nama dia akan jadi mat. Kalau karbon ada 2, nama dia akan jadi at. Kalau karbon ada 3, nama dia akan jadi prop. At ni dalam bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu at je. Okay, boot, pen, hat. Okay, kita try cikgu ambil contoh kalau kita ada C3H8. Step yang pertama kita tengok karbon. Step yang pertama karbon ada 3. Jadi kita akan tengok mama, eat, papaya. Jadi nama depan akan jadi prop, P-R-O-P. Cikgu ikut je yang ni, prop. Tapi nama belakang dia akan follow nama kumpulan. Nama kumpulan dia, tengok yang belakang, alkana, jadi kita akan ambil ana lah nama belakang dia. Just letak ana. So jadilah nama benda alah ni adalah propana. Okay, kalau yang ini, step yang pertama sama juga. Kita tengok C ada 3. So mama, eat, papaya, jadi nama dia akan jadi prop, P-R-O-P. Step yang pertama. Step yang kedua, kita akan tengok disebabkan yang ini adalah kumpulan alkena. Kumpulan alkena tu maksudnya dia ada nama ena kat belakang. Jadi kita letaklah ena kat belakang. So nama dia akan jadi propena. Okay, so kalau C4H10. Ya
Allah. C4H10, step yang pertama. C ada 4. Mama, eat, papaya, but. But maksud dia nama kat depan akan jadi but, B-U-T. Nama dekat belakang akan jadi ambil nama Ana. Jadi pun sama. C4 eh, nama dia akan jadi but. Tapi nama belakang kita akan letak Ana kat belakang. Okay. So sekarang ni cikgu nak explain apakah perbezaan kalau kita tengok kan. Butana, butena, macam sama. Tapi beza dia yang pertama yang kita nampak dari segi hidrogen ni ada 10, hidrogen ni ada 8. So apakah perbezaan antara butana, butena ataupun alkana dan alkena? So cikgu nak tunjuk dari segi formula structure ataupun cikgu tulis ni formula struktur. Allah. Formula struktur. Okay, bagi student yang apa yang menonton dekat luar sana, kalau sesiapa yang dah belajar topik ni, cuba komen dekat bawah kata saya dah belajar. Ataupun siapa yang belum belajar pun boleh komen saya belum belajar, supaya cikgu tahu. Okay, so yang ini adalah formula. Kita try eh, kita try buat formula struktur. Jangan pening. Bila cikgu kata formula struktur, maksudnya kita nak lukis structure dia. Yang kita tengah tulis C4H8, yang ini adalah formula molekul. Sementara yang ada CnH2n, yang ini adalah formula am. Nanti cikgu ajar pasal formula. Formula ada 3. Formula am, formula molekul dan juga formula struktur. Okay. So formula struktur ni maksudnya kita nak lukis lah sekarang. Kita nak lukis. Alright. Sebelum kita lukis, yang paling penting knowledge yang kita kena tahu adalah benda yang kat sini. Untuk karbon, sesuatu atom karbon dia mestilah mempunyai 4 ikatan dekat badan dia. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu lukis karbon macam ni, dekat badan dia mesti ada 4. 4 tu maksud dia 1, 2, 3, 4. Ataupun kita boleh buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Buatlah macam mana pun, janji dekat badan karbon ni dia mesti ada 4. Siapa yang lukis 5 macam ni, salah. Okey. Untuk oksigen, bilangan ikatan dia kena ada 2. So, 2 tu maksudnya macam ni tau. Kalau mak O eh, O, 2 tu maksudnya macam ni. Sama ada 1, 2, kiri kanan, ataupun kamu boleh lukis 1, 2, atas, duduk atas. Ataupun kamu boleh lukis mana-mana lah, janji dekat badan dia tu dia mesti ada, dia mesti ada 2 ikatan. Okey, sementara untuk hidrogen dia mesti ada 1 ikatan. Alright. Okey, cikgu bagi contoh. Okey. Cikgu bagi contoh kat sini eh, kalau kita ada karbon, maksudnya dia mesti ada 4 kan cikgu cakap tadi. 1, 2, 3, 4. Ataupun kat sini pun boleh. Tanjik 4 lah. Kalau ada oksigen, oksigen dia mesti ada 2 je. Tak boleh ada 4 macam karbon ni, tak boleh. Dia mesti ada 2. Contoh 1, 2. Ataupun tak nak lukis macam ni, nak lukis 2-2 kat atas pun boleh juga. Sementara untuk hidrogen dia mesti ada 1 je. 1 je kat badan dia. Ha, macam tu. Okay. Okay, so sekarang kita nak lukis lah. Cikgu ambil contoh kita lukis ni eh. Butana dengan butena. Okay. Step yang pertama. Okay, semua tengok depan. Step yang pertama adalah kita akan lukis karbon ada 4. Jadi cikgu akan lukis macam ni. 1, 2, 3, 4. Nampak eh? Kat bawah ni. Alright. Step yang kedua, kita akan lukis hidrogen ada 10. Kalau cikgu, cikgu suka kamu start daripada sini, pusing. Ada reason nanti cikgu explain. Okay, step kat sini. So, hidrogen ada 10 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Settle.
next step kita akan kira. Okey, kita akan kira. Kita akan tengok karbon ni dekat badan dia dah cukup ke belum. Empat ikatan dah cukup kan? Karbon ni dah cukup, karbon ni dah cukup, karbon ni dah cukup. Then settle kita punya lukisan formula structure. Okey. Kalau untuk butena, alright, cikgu tunjuk sebagai contoh kita ada C4. Kita lukis eh. 1 2 3 4. Ha, macam ni. Step yang pertama, step yang kedua kita akan lukis hidrogen ada 8. Cikgu kata start sini pusing. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 settle. Okey, step yang seterusnya kita akan check karbon kita cukup tak 4 ikatan. Okey, so yang ini badan dia dah cukup. Yang ini badan dia dah cukup. Yang ini badan dia hanya ada 3 je ikatan. So cikgu tanda sikit kat sini. Maksud dia tak cukup ikatan. Sementara yang ini ada 3 juga. Maksud dia tak cukup ikatan. Okay, so apa yang berlaku antara karbon dan karbon yang tak cukup ikatan ni, dia akan membentuk satu lagi ikatan kat sini untuk mencukupkan 4 yang kat sini. That's why kalau kita perhatikan, kalau cikgu letak dekat sini, so end up karbon ni akan jadi 4 juga dekat badan dia. 1, 2, 3, 4. Faham tak? Kalau faham, cuba komen kat bawah. Kalau karbon ni dah cukup. So bila semua ni dah cukup, barulah lukisan kita betul. Jadi berdasarkan kita punya formula structure kita, kita dapat perhatikan kalau kita ada kumpulan ana ataupun alkana. So untuk kumpulan alkana, semua karbon dia mempunyai single bond. Single bond ni maksudnya single bond, ikatan covalent tunggal. Single, single, single. Sementara kalau kita ada alkena, alkena dia mempunyai double bond ataupun kita katakan sebagai ikatan covalent ganda dua. Okay, so itu je perkongsian cikgu hari ini. So bagi sesiapa yang belum join Facebook group Kuasai A Plus Sains Sulen SPM, boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu. Dan untuk yang menonton cikgu dekat YouTube, jangan lupa untuk tekan button subscribe supaya memudahkan kamu untuk dapat notification bila kita live. Alright, so thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam next session. Bye.